السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل ومن له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد إذا بويان سمغا سنتس رحمه الله سبحانه وتعالى dan para pemirsa JTV di mana pun anda الله azanallahu wa iyyakum alhamdulillahilladzi bi ni'matihi karunia الله تبارك tabaraka taala sehingga kesempatan Guna melanjutkan pembahasan kita tafsir juz yang ke-29 yakni tepatnya di kesempatan ini bersama kita akan mempelajari semoga Allah memudahkan yakni surah al-Qiyamah. Silakan bisa dilihat mushafnya surah al-Qiyamah. Al-Qiyamah diambil dari kata yaumul qiyamah yang terdapat dalam surat al-qiyamah ini yaumul qiyamah. qiyamah ya qiyamah. dan surah al-qiyamah ini adalah surah makkiyah yang mana surah makkiyah nuansanya berbicara tentang orang-orang musyrikin Arab yang mereka mengingkari hari kiamat. Mereka mengingkari hari kebangkitan dan mengingkari kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah ini, yakni surah Al-Qiyamah menceritakan tentang orang-orang musyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat. Di antara mereka adalah Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Walid Ibn al-Mughirah. Yang telah kita pelajari bersama pada kesempatan yang lalu tentang Al-Walid Ibn al-Mughirah. Dan yang lainnya dari tokoh-tokoh kemusyrikin yang mereka mengingkari hari kiamat. Apa itu Al-Kiamah? Bahasa kita adalah kiamat. Dan Al-Kiamah adalah salah satu dari nama-nama hari hari kiamat. Dan hari kiamat memiliki banyak nama. Dan masing-masing nama tersebut memiliki makna tersendiri. Ya. Hari kiamat juga disebut dengan as-sa'ah. Waktu. Karena kiamat itu datangnya tiba-tiba. Maka disebut dengan as-sa'ah. Juga disebut dengan nama as-sakhah. Ya, karena hari kiamat hari yang berkaitan dengan suara kencang yang memekakkan. Fa idza ja'atis Apabila datang suara yang memekakkan. Juga disebut dengan al -tomah. Apa artinya al-tamah? Malapetaka. Ya, malapetaka yang meliputi segalanya dan tidak ada orang yang bisa selamat yang tidak terkena dari malapetaka tersebut. Ya. Juga disebut dengan Al-Qari'ah. Kenapa hari kiamat dikatakan dengan al ah? Apa makna dari Al-Qari'ah? Sesuatu yang mengetuk dengan keras. Sehingga membuat orang-orang yang mendengarnya kaget. Membuat mereka ketakutan. Sehingga hari kiamat disebut dengan Al-Qari'ah. Juga disebut dengan Yaumuddin. Hari pembalasan. Yang jelas bahwa hari kiamat itu memiliki nama yang banyak. Di antara namanya adalah Al-Qiyamah. Diambil dari kata Qama Yaqumu Qiyaman. Yang artinya adalah berdiri. Ya, apabila manusia untuk Rabbul Alamin. Ya pada hari ketika semua orang bangkit berdiri ya menghadap Rabb alam semesta. Ya surah Al-Mutaffifin ayat yang ke-6. Qama yaqumu qiyaman ya berdiri. Dan kita semuanya akan dikumpulkan pada hari kiamat kelak di padang mahsyar. Manusia semuanya akan dibangkitkan dari kuburnya. Yang mana telah kita pelajari bagaimana kondisi manusia dibangkitkan dari kubur seperti belalang yang berterbangan. Ya. Dan juga firman Allah SWT dalam surah Al-Qamar ayat yang ketujuh. Ya khurujuna minal ajadas. Ya khurujuna minal ajadas. Ka'annahum jaradum nuntashir. Mereka, ketika keluar dari kuburan, seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Nah, ketika berkumpul di padang masyar, seluruh manusia akan berdiri menunggu kedatangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, untuk memberikan keputusan, dan sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang duduk. Apalagi berbaring, semuanya berdiri. Maka disebut dengan yaumul qiyamah. Karena orang-orang pada hari tersebut berdiri dengan waktu yang sangat lama. Suatu hari pada waktu itu seperti berapa tahun? 50 ribu tahun. 50 ribu tahun, subhanallah. Waktu yang sangat lama. Dengan kondisi bagaimana? Matahari yang sangat dekat di atas kepala. Ya, jaraknya satu mil di atas kepala. Oleh karenanya, hari tersebut dikatakan sebagai Al-Qiyamah. Nah, orang-orang kafir bagaimana kondisinya? Telah kita sebutkan pada pembahasan yang lalu dalam surah Al-Muddathir. Fadzalika idhi asir ala al kafirin Itulah hari yang serba sulit. Ini hari kiamat. Bagi orang-orang kafir, tidak mudah. Maka bagi orang-orang kafir hari kiamat tersebut adalah hari yang sangat berat bagi mereka. Lalu bagaimana dengan orang-orang beriman? Maka kebalikan dari ayat tersebut meskipun akan ada kesulitan pada hari kiamat kelak, namun orang-orang yang beriman ada keringanan untuk mereka. Ada keringanan untuk orang-orang yang beriman. Dan para ulama memberikan nasihat barang siapa yang ingin merasa ringan berdiri pada hari kiamat satu hari yang sama dengan 50 ribu tahun maka sejak sekarang berlatihlah bagaimana caranya berlatih bu banyak berdiri bermunajat kepada Allah tabaraka wa taala yakni dengan memperbanyak apa salat ya banyak salat. Ini adalah di antara nasihat para ulama agar kita kelak dimudahkan menjadi ringan kita berdiri pada hari kiamat di padang mahsyar. Perbanyaklah salat. Kemudian kita lihat ayat yang pertama dari surah Al-Qiyamah. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La qiyamah. Aku bersumpah dengan hari kiamat. Siapa yang bersumpah? Allah. Dalam ayat ini sumpah Allah Subhanahu wa taala didahului dengan la. Apa arti dari la? Secara bahasa la itu artinya tidak. Secara bahasa artinya tidak. Uqsimu qiyamah, aku bersumpah dengan hari kiamat. Apa maksud dari la uqsimu qiyamah? Dalam hal ini para ahli tafsir berbeda pendapat tentang makna ayat ini. Sebagian ulama mengatakan bahawa Allah subhanahu wa ta'ala membantah perkataan orang-orang kafir yang mereka mengingkari hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Sekanakan Allah subhanahu wa ta'ala membantah mereka dengan mengatakan Tidak. Sungguh aku bersumpah dengan hari kiamat. Ini di antara pendapat. Ya. Makna dari la. Pada kalimat la uqasimu biyaumil kiamah. La di sini adalah maknanya adalah. Tidak seakan-akan Allah SWT membantah. Ya. Orang-orang yang mengingkari adanya hari kiamat. Kemudian Allah bersumpah dengan hari kiamat itu sendiri. Ini pendapat yang pertama. Yang kedua, la dalam ayat ini adalah lam la zaidah. La dalam ayat ini adalah la, la zaidah. Yang tujuannya atau fungsinya adalah li untuk menekankan. Sehingga seolah-olah Allah Subhanahu wa taala mengatakan Sungguh benar-benar aku bersumpah dengan hari kiamat. Jadi, "la" di sini bukan maknanya "tidak", tapi di sini adalah "la". Di sini adalah "la" tambahan, "ya" la tambahan yang fungsinya adalah untuk penegasan atau menekankan. Jadi, maknanya adalah "seakan-akan Allah SWT dalam ayat ini mengatakan bahwa sungguh..." Aku bersumpah dengan hari kiamat. Dan tambahan la zaidah seperti ini banyak kita dapatkan di dalam Al-Quran. Contohnya seperti surat yang telah kita pelajari. Di juz yang ke-30 apa? La uqasimu bihadhal balad. La. Di sini fungsinya untuk menegaskan. ya Penekanan. Yang kedua, ayat yang kedua. Allah bersumpah. Wala bin nafsi lawamah. Dan aku bersumpah demi bin nafsi dengan jiwa lawamah yang selalu mencela dirinya sendiri. Al-lawamah dari kata lama yalumu. Mencela. Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi jiwa yang suka mencela. Allah bersumpah demi jiwa yang suka mencela. Pendapat yang terkuat dari makna an-nafs al, al jiwa yang selalu mencela Maksudnya adalah Allah bersumpah dengan jiwa yang baik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Allah bersumpah dengan jiwa yang baik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Allah SWT bersumpah dengan jiwa ini. Ini menunjukkan pujian terhadap jiwa tersebut. Ya, jiwa yang baik yang dimiliki oleh seorang mukmin. Karena jiwa ini adalah jiwa yang terpuji, maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan jiwa tersebut. Nah, perlu kita ketahui, jiwa itu ada tiga. Yang pertama yang tadi kita pelajari adalah an-nafsul lawwamah. Jiwa yang selalu mencela. Yang kedua adalah an-nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Ya ayya Tuhan, nafsul mutoma'innah, jiwa yang tenang. Kemudian yang ketiga adalah, An-nafs le'ammaratum bisu' Ya, jiwa yang amarah yang mengajak kepada asu keburukan. Jadi yang ketiga adalah jiwa yang mengajak kepada keburukan. Yang pertama apa tadi? An-Nafsul-Lawamah, jiwa yang selalu mencela. Yang kedua, An-Nafsul-Mutma'innah, jiwa yang tenang. Kemudian yang ketiga adalah, an al ammarah bissu jiwa yang mengajak kepada keburukan. Dan di setiap jiwa orang yang beriman, terdapat pada diri mereka yang namanya... An-nafsul lawwamah. Jiwa yang selalu mencela. Apa yang dimaksud dengan jiwa yang selalu mencela, Bu? Ada tiga perkara yang selalu dicela oleh jiwa. An-nafsul lawwamah. Jiwa yang selalu mencela. Yang pertama adalah. Yang dicela adalah mencela Kebaikan. Ada orang yang berbuat kebaikan kemudian dia merasa takjub dengan kebaikan tersebut maka jiwa ini mencelanya ya pemilik jiwa tersebut akan mencela bahwa amalan yang dia kagum terhadap amalan tersebut itu masih kurang ya kurang dalam kebaikan masih kurang dalam ketaatan maka jiwa mencela kebaikan supaya apa supaya tidak takjub ya ini yang pertama mencela kebaikan ya. jangan bangga dengan kebaikan jangan takjub dengan kebaikan karena sesungguhnya kebaikanmu tersebut ketaatanmu tersebut itu masih kurang. Ya. Belum tentu Allah Subhanahu wa taala menerima kebaikan dan ketaatanmu tersebut. Jadi ada jiwa yang mencela kebaikan yang diperbuat supaya apa? Supaya dia tidak takjub. Ya, tidak timbul ujub. Yang kedua adalah mencela keburukan. Yang dicela adalah keburukan. Jiwa tersebut akan mencela pemiliknya ketika berbuat keburukan. Sehingga akan muncul penyesalan. Ya, akan muncul penyesalan. Ya. Kenapa kamu berbuat keburukan? Kenapa kamu berbuat keburukan? Nah, jiwa ini akan mencelanya. sehingga akan timbul apa? Penyesalan. Ya. Jadi di antara tafsiran an-nafsul lawwamah adalah jiwa yang selalu menyesali. Jadi sebenarnya Allah Swt telah memberikan petunjuk di dalam diri kita masing-masing. Di dalam tubuh manusia itu ada sinyal yang akan menegur seseorang ketika dia sedang bermaksiat. Selama orang beriman, orang tersebut dia beriman, maka akan muncul rasa gelisah. Ya ketika dia akan berbuat maksiat. Ketika dia berbuat maksiat, ada kekhawatiran, ada ketakutan. Tidak tenang. Berarti ini Ada yang menegurnya, ada yang mengingatkan. Ini yang dimaksud dengan apa? An-nafsul lawamah. ya, yang mencela pemiliknya karena dia berbuat keburukan. Ya. Kalau seseorang muncul pada dirinya ria, pasti akan ada sinyal yang akan menegurnya supaya dia jangan ria, ya, mengingatkannya agar jangan dia ria. Jadi kalau seseorang betul-betul mau dia bermuhasabah, mau dia memeriksa dirinya dengan teliti, maka dia akan bisa membedakan apakah dia sedang ria ataukah tidak. Ya, karena ada dalam dirinya ada sinyal yang memberikan peringatan bahwa dia sedang ria. Kalau memang dia ria, Ini kondisi orang yang beriman. Ya, kondisi orang beriman. Sinyalnya bagus. Ya, berbeda dengan orang-orang kafir. Bisa jadi mereka tidak memiliki jiwa, jiwa seperti ini. Ya, mereka tidak memiliki jiwa yang seperti ini. Apa sebabnya? Karena fitrah mereka telah berubah, fitrah mereka telah rusak. Sehingga akhirnya mereka tidak peduli dengan apa yang mereka lakukan. Tidak peduli dengan maksiat. Ya. Ketiga. Mencela yang telah lewat. Apakah kebaikan yang kurang? Ya. Jadi. Di kemudian hari dia menyesal. Kenapa saya hanya berinfak sedikit ya. Kenapa saya hanya membantu ala kadarnya? Ya, kenapa saya tidak segera untuk menolongnya? Ada kebaikan yang kurang atau ada kebaikan yang terluput? Ada kebaikan yang terlewatkan, yang tidak dikerjakan atau kurang? Maka ada jiwa yang mencela, mencela apa yang telah lewat. ya dari kebaikan yang kurang atau kebaikan yang terluput atau yang terlewat tersebut adalah keburukan yang terlewat tersebut adalah keburukan dia sudah berbuat keburukan akhirnya apa timbul rasa penyesalan ya inilah anafsul lawamah mencela pemilik jiwa tersebut dengan memberikan tanda-tanda sinyal. Jika pemilik tersebut melakukan keburukan atau maksiat. Oleh karenanya Allah SWT bersumpah dengan jiwa tersebut. Karena jiwa ini adalah jiwa yang baik. Dan kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah SWT menganugerahkan kita jiwa ini. Ya, karena jiwa yang seperti inilah yang sangat kita perlukan. Berikutnya, ayah sabul insanu allan najma'a izama. Bala qadirina ala an banana. Ayah sabul insan. Apakah manusia mengira? Allan najma' izoma. Bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali izoma tulang belulangnya. Bala bahkan qadirin kami mampu ala an nusawwiya bananah menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Allah SWT membantah perkataan orang-orang musyrikin yang mengatakan bahwa bagaimana Allah SWT bisa membangkitkan mereka sedangkan mereka telah menjadi tulang belulang. Dalam surat Yasin ayat 78, mereka mengatakan, Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Jadi, orang-orang musyrikin, ya, orang-orang musyrikin dahulu, mereka beriman dengan adanya Allah. Mereka beriman bahwa Allah lah yang menciptakan mereka. Akan tetapi mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kebangkitan. Za'amal ladhina kafaru allai Orang-orang kafir, mereka mengira bahawa mereka tidak akan dibangkitkan. Surah At-Taghabun ayat yang ketujuh. Mengapa orang-orang musyrikin mereka tidak meyakini hari kebangkitan? Bahasanya manusia akan dibangkitkan dari kuburan mereka. Kenapa bu? Para ulama menjelaskan. Dengan menyebutkan surah Al-Furqan ayat 21. Allah SWT berfirman. وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا Dan orang-orang yang la yarjun Tidak mengharapkan Liqaana Pertemuan dengan kami di akhirat Mereka berkata لَوْ عَلَيْنَا الْمَلَائِكَةُ Mengapa bukan para malaikat yang diturunkan kepada kita? Mereka mengatakan, mengapa kita tidak melihat Arab kami? Lakodis takbaru fi anfusihim kabira. Sungguh mereka telah menyembungkan diri mereka dan benar-benar telah melampaui batas dalam melakukan kezaliman. Ini surah Al-Furqan ayat 21. Jadi kenapa mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat? Adanya hari kebangkitan kenapa? Karena orang-orang musyrikin mereka tidak mau bertemu dengan Allah. La yarjuna liqa'ana. Mereka tidak mau bertemu dengan Allah. Mereka tidak mau dihisap. Mereka tidak mau untuk dibangkitkan. Ya, orang-orang musyrikin, mereka gemar bermaksiat. Nah, kalau mereka yakin dengan adanya hari akhir, hari kiamat, maka tentu. Mereka akan gelisah dalam hidup mereka. Ya, karena mereka bermaksiat. Dan pastinya mereka akan dihisap kalau mereka meyakini adanya hari kiamat. Sebagian ulama mengatakan bahwa akidah berkaitan dengan syahwat. Akidah berkaitan dengan hawa nafsu. Oleh karenanya, hawa nafsu bisa membuat seseorang berkeyakinan terhadap sesuatu. Ada kaitannya antara akidah dan syahwat atau hawa nafsu. Syahwat atau hawa nafsu bisa membuat Seseorang berkeyakinan terhadap sesuatu. Ateis yang tidak meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa adanya ateis? Karena mereka ingin bebas dalam bermaksiat. Kalau mereka meyakini adanya hari kebangkitan, maka mereka akan terbelenggu. Sedangkan mereka tidak mau terbelenggu dengan aturan-aturan. Maka supaya mereka lepas dari belenggu atau aturan dari terbelenggunya mereka dari aturan-aturan Allah, maka mereka mengingkari adanya Tuhan. Ketika mereka mengingkari adanya Tuhan, berarti mereka bisa bermaksiat dengan sebebas-bebasnya. Maka syahwat mereka membentuk sebuah akidah. Syahwat mereka yang tidak mau terbelenggu dengan aturan-aturan, ingin bebas bermaksiat. Syahwat mereka akhirnya membentuk sebuah akidah. Akidah apa itu? Akidah bahwasanya Tuhan tidak ada. Inilah yang diingatkan oleh para ulama bahwa hawa nafsu itu. Ada kaitannya dengan akidah. Bahwa hawa nafsu itu bisa membuat seseorang berkeyakinan terhadap sesuatu, sampai membuat seseorang berkeyakinan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini disebabkan karena hawa nafsu mereka. Demikian juga orang-orang musyrikin dahulu. Mereka ingin bersenang-senang dalam kemaksiatan. Ya. Mereka ingin melakukan kesyirikan dengan bebas. Oleh karenanya mereka mengatakan tidak ada hari kiamat. Disebabkan karena hawa nafsu mereka ini. Ketika mereka meyakini bahwa tidak adanya hari kiamat, maka kemudian mereka bertanya, ya, mereka bertanya, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan mereka ketika mereka telah menjadi tulang belulang. Maka dalam ayat ini Allah swt membantah orang-orang musyrikin. Ayah sabul insanu allan najma'a izama. Apakah manusia mengira bahawa kami tidak akan mengumpulkan kembali tulang belulangnya? Bala qadirin ala an nusawwiya Bahkan kami, kata Allah, mampu menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Nah, pertanyaannya, Bu, kenapa Allah di sini membantah dengan mengatakan bahwa kami mampu untuk menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna di dalam ayat ini? Allah SWT membantah bahwa bukan hanya tulang mereka yang bisa Allah kumpulkan, tetapi jari-jemari mereka pun Allah mampu untuk mengumpulkannya. Sebagian ulama tafsir menjelaskan penyebutan jari-jemari. Karena kalau tulang manusia disusun kembali, yang terakhir biasanya adalah bagian ujung yang diantaranya adalah jari-jari. Ya, jadi ketika tulang-tulang tersebut telah dikumpulkan, tulang manusia semuanya telah disusun kembali, maka yang terakhir adalah bagian ujung-ujungnya. Dan jari-jari adalah termasuk bagian yang Terakhir berarti dengan Allah mengatakan bahwa kami mampu menyusun kembali jari-jari dengan sempurna, maksudnya adalah karena jari-jemari telah dikumpulkan, maka tulang yang lain pun pasti telah dikumpulkan. Bisa dipahami tidak nih bu? Bisa dipahami? jari-jari itu adalah bagian yang terakhir. Ya, bagian yang terakhir. Jadi Allah kumpulkan semuanya tulang-tulang baru kemudian yang bagian ujung-ujungnya. Termasuk yang bagian ujung-ujungnya yang bagian akhir untuk dikumpulkan apa? jari jari jemari. Berarti ketika Allah mengatakan bahwa kami mampu untuk mengumpulkan jari jemari mereka, berarti seluruh bagian dari tubuh manusia telah terkumpul telah terkumpul dengan sempurna. Maka maksud dari ayat ini adalah sangat mudah bagi Allah untuk mengembalikan tulang belulang mereka. Sekalipun tulang belulang tersebut telah hancur lebur bersatu dengan tanah. Karena Allah tinggal mengatakan apa? Kun fayakun. Jadi maka akan terjadi mudah bagi Allah. Ya, untuk menghidupkan kembali sekalipun tulang belulang tersebut telah hancur menyatu dengan tanah. Bisa dipahami nih Bu? Ayat berikutnya Bal yuridul insanu liyafjura amamah tetapi manusia hendak membuat maksiat terus-menerus. Di antara tafsiran para ulama tentang ayat ini bahwa ayat ini bercerita tentang sifat manusia. Bercerita tentang sifat manusia. Seakan-akan manusia berkata, saya akan bermaksiat dan nanti saya akan bertaubat. Maka ketika dia telah berniat untuk taubat, ya, dia kemudian hari ya akan bertaubat, maka tentu hari ini dia akan berani bermaksiat. Saya sekarang masih muda, ya. Saya akan bermaksiat nanti. Saya taubatnya kapan? Kalau sudah tua, jadi ayat ini bercerita tentang sifat manusia, ya, yang dia bermaksud untuk terus-menerus berbuat maksiat. Karena dia meyakini bahwa Allah Subhanahu taala Maha Pengampun sehingga dia berani bermaksiat. Padahal kita telah pelajari pada pelajaran tauhid ya, pembahasan tentang takut dan roja berharap. Ini harus bersamaan Ia harus bersamaan ada roja berharap kepada Allah dan ada juga apa khuf takut kepada Allah terkait dengan amal soleh ada roja berharap agar Allah menerima amal ibadah kita dan ada juga khuf ada rasa takut takut kalau amal tersebut tertolak tertolak tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan maksiat, ada raja dan khauf. Maksiat. Terkait dengan maksiat, ada raja berharap, berharap agar Allah mengampuni dosa tersebut. Ya, ada harapan dan ada juga apa? rasa takut. takut kalau Allah akan mengadab disebabkan karena dosa yang diperbuat. Nah, dalam ayat ini, di antara tafsirnya, menjelaskan tentang sifat manusia yang ingin terus-menerus berbuat maksiat. Ya, karena apa? Karena roja, apa namanya? Karena khaufnya yang kurang. Ya, rojaknya yang berlebihan, dia berharap Allah akan mengampuninya, menerima taubatnya. Kapan? Nanti kalau sudah tua. Ya, kalau dia sampai tua, kalau tidak? Ya, kalau dia sempat bertobat, kalau dia mati dalam keadaan maksiat, maka berarti dia telah kena apa? Tipu daya iblis. Dia telah tertipu oleh iblis. Terperdaya oleh Syaitan. Ya contohnya seperti saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka ingin membunuh Nabi Yusuf. Mereka katakan apa? Uqutulu Yusuf. Abitrahuhu ardayyakhlu lakum wajhu abikum. Bunuhlah Yusuf atau buanglah dia ke setempat. Agar perhatian ayah tertumpah kepadamu. Watakunu min ba'dihi qawman salihin. Dan setelah itu kamu menjadi orang yang baik. Artinya mereka memerintahkan untuk membunuh Nabi Yusuf alaihissalam Setelah itu baru bertaubat. Demikian juga dengan kondisi kita, betapa banyak orang yang melakukan maksiat, di antara hal yang mendorong mereka untuk bermaksiat adalah bisikan syaitan bahwa tidak masalah, tidak apa-apa bermaksiat, karena nanti bisa apa? Bertobat sebelum meninggal. Akan tetapi yang terjadi adalah banyak orang yang meninggal sebelum dia sempat untuk bertobat. Ini tafsiran yang pertama. Di antara tafsiran berkaitan dengan ayat ini. Bal Dan ini yang dikuatkan oleh para ulama. Maksudnya adalah orang-orang musyrikin mendustakan hari kiamat yang ada di depannya. Amamah. Ya amamahu artinya di depannya. Ya orang-orang musyrikin mendustakan hari kiamat yang ada di depannya oleh karenanya mereka berani untuk berbuat kemaksiatan karena mereka tidak meyakini adanya hari kiamat mereka tidak peduli berbuat zina mereka tidak masalah untuk membunuh ya mereka main judi berbuat zolim makan riba sekenda hati mereka mereka berbuat maksiat ya karena memang mereka mendustakan mereka tidak beriman dengan Hari kiamat yang ada di depan mereka jadi keingkaran mereka pada kuasa Allah. Mereka tidak beriman adanya hari kebangkitan dari kubur, bukan karena kurangnya dalil atau bukti yang menunjukkan hal tersebut. Terlalu banyak bukti, terlalu banyak dalil, hujah telah sampai kepada mereka, tetapi karena keingkarannya berasal dari diri mereka sendiri. Yuridul insan karena tujuan dan maksudnya memang untuk juru amamah mendustakan hari kebangkitan yang ada di hadapan matanya. Liyafjur, al-fujur. Al-fujur itu berdusta secara sengaja. Al-fujur Perkara yang paling mudah untuk membuat seseorang meninggalkan maksiat, untuk meninggalkan kemungkaran, adalah keyakinan seseorang tentang adanya hari kiamat. Inilah yang paling mudah untuk membuat seseorang meninggalkan maksiat, karena dia meyakini bahwa seluruh perkataannya, bahkan lirikan matanya. Apa-apa yang dia dengar. Sampai apa yang ada di dalam hatinya. Yang terbertik di dalam hatinya. Dia yakin semuanya akan diminta pertanggungjawabannya pada hari kiamat telak. Ketika orang, seseorang meyakini hal tersebut. Maka dia akan berhati-hati dalam berbicara. Berhati-hati dalam melihat yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya, berhati-hati dalam mengumbar pandangan. Ya, berhati-hati dari mendengar sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan menjaga hatinya dari hasad, kebencian. Ya. Kebencian yang tidak pada tempatnya, semua itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika seseorang beriman akan hari kiamat, maka dia akan berhati-hati. Akan tetapi, kalau seseorang kurang imannya terhadap hari kiamat, sekalipun dia adalah seorang Muslim, pasti dia akan berani untuk berbuat maksiat. Karena tidaklah seseorang berani berbuat maksiat kecuali disebabkan imannya yang kurang. Disebabkan karena apa? Imannya yang kurang. Berikutnya, yasalu ayyana yaumul qiyamah. Dia bertanya, kapankah hari kiamat tersebut? Faida <tuh> basar. Maka apabila mata terbelalak ketakutan, Wa qamar. Bulan pun telah hilang cahayanya. Wa qamar. Lalu matahari dan bulan dikumpulkan. Yas'alu ayyana Dia bertanya. Kapan ke hari kiamat tersebut? orang-orang yani musyrikin bertanya kepada Nabi SAW. Kapan datangnya hari kiamat? Ya karena beliau sallallahu alaihi wasallam sering ya menyampaikan tentang adanya hari kiamat. Maka mereka bertanya, kapan waktunya itu? Kapan terjadinya hari kiamat? Kalau iya ada hari kiamat, kapan itu terjadi? Maka Allah SWT menyebutkan waktu terjadinya hari kiamat. Kapan kiamat terjadi? Allah jelaskan. Kemat itu terjadi faida bariqal basar apabila mata terbelalak. Bariqal artinya putih. Para tafsir menjelaskan tidaklah mata tampak warna putihnya kecuali kapan? Ketika seseorang akan meninggal dunia. Ketika seseorang sakratul maut maka tampaklah warna putih matanya tafsiran yang lain maksudnya adalah ketika hari kiamat kelak kalau tafsiran yang pertama adalah ketika sakratul maut di nampak atau tampak putihnya mata tersebut ketika sakratul maut ini tafsiran yang pertama Tafsiran yang kedua mengatakan adalah ketika hari kiamat. Dan manusia akan dibangkitkan dalam keadaan mata yang terbelalak. Sebagai firman Allah Subhanahu wa taala Surat Ibrahim ayat 42 dan 43. Wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lalai Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. yuakhiruhum liyawmin tashkhofihil absar. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Kita garis bawahi di sini liyawmin tashkhofihil absar sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Muhtiin, Muqni'i. ruusihim. Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya. La yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa sedang mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong. Jadi Allah SWT menunda balasan bagi orang-orang yang musyrikin dengan adab yang sangat pedih. Ya. Yang mana adab tersebut tidak ada bandingannya jika diberikan di dunia. Allah tunda hingga hari kiamat. Oleh karenanya Allah SWT menjawab pertanyaan mereka, kapan terjadi hari kiamat? Allah sebut bahwa Hari kiamat akan terjadi ketika mata-mata mereka terbelalak. Maksudnya ini kapan, Bu? Ya, kapan mata mereka terbelalak? Ya, ketika mereka dibang, dibangkitkan. Mereka dibangkitkan dalam keadaan mata yang terbelalak. Kiamat akan terjadi ketika cahaya bulan hilang sama sekali. Dalam bahasa Arab, Khosafa itu artinya gerhana total. Kho. Kalau Kasafa, itu gerhana setengah. Baik itu bulan maupun matahari, kalau gerhananya total disebut dengan khosafa. Sebagaimana dalam ayat dikatakan khosafal komar. Berarti gerhananya bagaimana bu? Gerhana total. Bukan kasafa, gerhana setengah. Jadi istilah khosafa, gerhana total ini berlaku baik untuk matahari maupun juga untuk bulan. Ketika hari kiamat kelak, yang ada hanya khosaf gerhana total. Kalau di dunia terjadi gerhana, maka beberapa waktu kemudian kembali normal cahaya bulan atau cahaya matahari tersebut akan kembali normal. Berbeda halnya dengan hari kiamat. Ketika hari kiamat, gerhana akan tetap menutup bulan. Ya khosafal khomar. Gerhana yang terjadi tetap akan menutup bulan. Jadi maksud dari ayat ini wa khosafal ayat ini berarti menunjukkan cahaya bulan akan dihilangkan. Kiamat itu terjadi kapan? Ketika cahaya bulan dihi dihilangkan. Wa Lalu matahari dan bulan akan Dikumpulkan, ayat ini menjelaskan bahwa kelak pada hari kiamat, matahari dan bulan akan dikumpulkan atau digabungkan. Ada beberapa tafsiran terkait dengan ayat ini. Yang pertama, bahwa sebagian ulama tafsir mengatakan, matahari dan bulan benar-benar akan digabungkan. Ketika cahaya bulan dan matahari telah redup, maka bulan dan matahari akan digabungkan. Lalu matahari dan bulan tersebut akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis tentang dilemparkannya matahari dan bulan kemana ke dalam neraka. Sehingga orang-orang yang dahulu mereka adalah penyembah matahari penyembah bulan mereka akan begitu sedih. Kenapa? Karena ternyata yang mereka sembah di dunia, tuhan mereka juga ikut dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. Ya, matahari dan bulan dijadikan bahan bakar neraka Jahannam untuk membakar mereka. Ini tafsiran yang pertama bahwa matahari dan bulan itu benar-benar apa bu? Akan dikumpulkan, akan digabungkan, dilemparkan ke dalam neraka dan dijadikan sebagai bahan bakar neraka jahanam. Tafsiran yang lainnya mengatakan bahwa panas matahari dan panasnya bulan itu akan digabungkan untuk diletakkan di padang masyar. Sehingga kondisinya betul-betul panas. Sangat panas. Itulah kondisinya di padang Masyar kelak. Disebabkan karena bukan hanya panasnya matahari, tetapi juga panasnya bulan juga digabungkan dengan matahari. Ya, inilah kondisinya di padang masyar sehingga panasnya betul-betul panas. Ini yang dimaksud dengan matahari dan bulan digabungkan, yakni Cahayanya panasnya digabungkan. Pendapat yang lain mengatakan bahwa yang dimaksud dengan matahari dan bulan itu digabungkan bahwa matahari dan bulan sama-sama cahayanya. Cahayanya diredupkan sampai hilang cahayanya dari keduanya. Ini maksudnya adalah matahari dan bulan sama-sama diredupkan cahayanya. Hingga hilang cahaya dari matahari dan bulan, inilah terkait dengan kondisi atau fenomena yang terjadi pada hari kiamat kelak, termasuk yang yakni matahari yang telah dinyalakan jutaan tahun yang lalu, suatu saat. Cahayanya akan redup. Kapan itu, Bu? Ya, ini ketika hari kiamat. Ketika hari kiamat. Wallahu ta'ala alam. Yaqulul insanu yawma lalu 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 Tidak lalu lalu tempat lalu <tik> Tidak. Tidak ada tempat berlindung ila rabbika il mustaqar. Hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu. insanu al mafar. Pada hari, hari kiamat manusia akan berkata kemana tempat lari. Siapa yang dimaksud dengan al-insan? Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-insan pada ayat ini adalah bersifat umum. Semuanya. Orang-orang yang beriman maupun orang-orang kafir. Semuanya akan mengatakan, Aynal mafar, kemana tempat? Lari. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa, Setiap kata al-insan, yang terdapat dalam ayat-ayat, terutama pada surat-surat makiyah. Kata al-insan. Yang terdapat dalam ayat-ayat, terutama pada surat-surat makiyah. Kata al-insan itu maksudnya adalah orang-orang kafir. Kalau disebut al-insan. Terutama pada surat-surat makiyah. Maka yang dimaksud dengan al-insan adalah kembali kepada orang-orang kafir. Oleh karenanya sebagian ulama menafsirkan yang berkata ain al mafar kemana tempat lari yang berkata itu adalah al insan yang dimaksud adalah bukan semua manusia, bukan orang-orang beriman. Orang-orang beriman tidak mengatakan ain al mafar. Yang mengatakan ain al mafar kemana tempat berlari adalah siapa? Orang-orang kafir orang-orang kafir akan berkata pada hari kiamat kelak, kemana tempat lari? Adapun orang-orang beriman, mereka tetap tenang pada hari tersebut. Meskipun mereka menyaksikan kedahsyatan yang terjadi pada hari kiamat. Mereka tidak mengatakan kata-kata Ainal Mafar. Dia mengatakan Ainal Mafar, kemana tempat lari? Ya ini adalah bentuk kekhawatiran. Ya, bentuk kata-kata penyesalan dan putus asa ini yang mengatakan adalah siapa bu? Orang-orang kafir. Ini tafsiran yang kedua. Kalau tafsiran yang pertama tadi mengatakan sifatnya u umum. Kenapa? Termasuk orang yang beriman juga diliputi rasa ta rasa takut. Ya, sehingga mereka mengatakan ainal mafar. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Yang mengatakan ainal mafar hanyalah orang-orang kafir. Karena orang-orang beriman mereka sekalipun menyaksikan kejadian yang dahsyat, mereka tetap tenang. Mereka tidak mengatakan ainal mafar. Kalla la wazar. Tidak. La wazar. Tidak ada tempat berlindung. Ila rabbika yauma idhinil Hanya kepada Rabbimu tempat kembali pada hari kiamat. Wazar. Itu biasa diartikan sebagai gunung atau lembah. Sehingga la wazar ayat ini bermakna hari kiamat tidak ada gunung. Tidak ada lembah tempat untuk mereka bersembunyi. Ya, karena pada hari kiamat sebagaimana telah kita pelajari, bumi akan didatarkan dan dijadikan sebagai padang mahsyar. Ya, sebagaimana telah kita pelajari pada surat Al-Insyiqaq. Wa idzal ardu muddat dan apabila bumi diratakan wa alqat ma fiha wa takhallat dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya dan menjadi kosong. Jadi kita garis bawahi al ardu muddat bumi diratakan. Maka tidak ada lagi gunung, tidak ada lembah. Kemana akan bersembunyi? Mau lari ke gunung, gunung sudah diratakan. Ya. Dalam ayat yang lain dalam surah Toha ayat 105 sampai dengan 107, wa yas'alunaka 'anil jibal. Fakul rabbi dan mereka bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang gunung-gunung. Maka katakanlah, "Robku akan menghancurkannya pada hari kiamat, sehancur-hancurnya." Kemudian, sof sofa. kemudian Allah akan menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali. Ya, jadi bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, sehingga kamu tidak akan melihat tidak ada lagi tempat yang rendah dan tidak ada lagi yang tinggi di sana. Kita garis bawahi, kemudian Allah menjadikan bekas gunung-gunung itu rata sama sekali, maka tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Maka kalau demikian la wazar tidak ada tempat berlindung. Dan Nabi SAW bersabda, "Yuhsyarun nasu qiyamati ala ardin baydha afra." Pada hari kiamat kelak manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih. Ke qursatin naqi, Laisa li ahad. pada hari kiamat manusia akan dikumpulkan di bumi yang sangat putih berbentuk bulat pipih dan datar tanpa ada tanda bagi siapapun di atasnya maka ketika di padang masyar mereka bertanya-tanya kemana hendak lari ainal mafar kalla la wazar tidak tidak ada tempat ber lindung. Tidak ada yang bisa bersembunyi dari Allah. La takhfa minkum khafiyah. Seperti yang telah kita pelajari surah Al-Haqqah ya ayat 18, la takhfa minkum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang apa namanya? tersembunyi bagi Allah darimu. Ya. Kamu tidak bisa menyembunyikan sesuatu dari Allah. Ya, tidak ada sesuatu pun darimu yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian Allah SWT berfirman, Ila rabbika yawma idhinil mustaqar, hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu. Maka pada hari kiamat kelak, semuanya akan dikembalikan kepada Allah. Semua orang akan kembali menjalankan aturan-aturan Allah. Yang Allah tentukan, yang Allah tetapkan pada hari kiamat tersebut. Semua orang akan dihisap, tidak ada yang bisa lolos dari hisap Allah SWT pada hari kiamat, tidak ada yang bisa lolos dari mizan. Semua manusia akan diperlihatkan catatan amalnya melalui tangan kiri dan kanannya, semua akan dipaksa melewati sirot. Maka, semua proses aturan yang Allah jalankan menunjukkan di mana tempat kembali seseorang. Ujungnya apa bu? Surga atau neraka. Tidak akan bisa ada yang lolos, tidak akan tidak akan ada yang bisa melarikan diri. Semuanya akan kembali kepada Allah sesuai dengan aturannya. Semua mengikuti aturannya. Akan melawati tahapan-tahapan terminal-terminal hari kiamat. Sehingga ujungnya apa? Semuanya akan dipaksa. Ujungnya surga atau neraka. Maka pada hari kiamat Allah akan mengatakan lima nilmul milik siapakah kerajaan pada hari ini lima nilmul lillahil wahidil qahar milik Allah yang maha esa Allah yang maha mengalahkan ya surah Ghafir ayat 16 sebuah Nabi SAW bersabda, Ya Allahul al wa samawati biyaminih, Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Thumma yakul, kemudian Allah berkata, Anal malik, aina mulukul akulah raja, mana yang mengaku raja di bumi. Raja-raja yang dahulunya mereka menjadi raja di bumi, yang mereka mampu membuat aturan yang merubah-rubah aturan maka di akhirat mereka semua tidak akan ada yang bisa berbuat apa-apa tidak bisa mereka merubah aturan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa lari dari Allah mau tidak mau mereka harus ikut aturan Allah ila rabbika yauma idzinil mustaqar hanya kepada Rabbmu tempat kembali pada hari itu Kemudian Allah SWT berfirman. baul insanu yawma idhim bima qaddama wa akhar. Pada hari tersebut. Dikabarkan kepada manusia. Apa yang telah dikerjakannya. Dan apa yang dilalaikannya. Ini terjemahan ini adalah salah satu tafsir. Dari baul insanu yawma idhim. Bima qaddama wa akhar. Banyak tafsiran tentang kalimat Qaddam wa Sebagian ulama menafsirkan Qaddam wa artinya Ketaatan dan Maksiat yang Seseorang lakukan Jadi Yunabbaul insanu yawma bima Artinya akan dikabarkan Kepada manusia Pada hari kiamat Bima qaddam dari apa yang mereka perbuat berupa ketaatan dan maksiat. Jadi bima qaddam wa apa yang mereka perbuat berupa ketaatan dan maksiat. Dan yang kedua, tafsiran yang lainnya, qaddam wa akhar artinya qaddama berarti amalan yang dilakukan ketika hidup. Akhar artinya amal yang diperoleh ketika telah meninggal. Apakah Berupa pahala ataukah dosa jariah yang diperoleh ketika seseorang telah meninggal. Meninggal ini yang dimaksud dengan akhir. Jadi, ketika seseorang sudah meninggal, dia masih bisa beramal. Yang dimaksud dengan masih bisa beramal, apa nih, Bu? Apa yang dimaksud dengan masih bisa beramal? Apakah itu amal yang baik ataupun amal yang buruk? Maksudnya adalah pahala ataupun dosa saja dosa jariah. Maka akan dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak bima qoddama, dari apa yang telah diperbuatnya ketika dia hidup wa akhar dan apa yang diperolehnya ketika dia telah meninggal dunia. Apakah dia akan memperoleh pahala ataukah dia akan memperoleh do dosa? Pahala jariah ataukah dosa? Dosa jariah. Semuanya akan dikabarkan pada hari kiamat kelak. Ya, ini banyak tafsirannya. Ini adalah diantaranya. Kita di dunia, tentunya kita pasti banyak beramal. Ya sampai kita meninggal dunia. Dan tentunya banyak sekali amalan-amalan yang tidak kita ingat. Ibu-ibu masih ingat bu hari kemarin apa yang ibu perbuat dari bangun tidur sampai menjelang tidur bu masih ingat bu? Dua hari yang lalu, ibu masih ingat apa yang ibu perbuat dari bangun tidur sampai kemudian menjelang tidur. Masih ingat, Bu? Bahkan kemarin, ibu masih ingat, Bu? Bulan lalu, tahun kemarin, masih ingat banyak yang sudah terlupakan. Banyak kebaikan yang telah kita lupakan, apalagi yang kita perbuat dari maksiat. Mungkin lebih banyak lagi yang telah kita perbuat dan telah kita lupakan. Sudah berapa banyak yang kita gibahi, Ibu? Sudah berapa banyak orang? Puluhan? Ratusan? Ribuan? Semenjak kita balik, Bu, sampai usia kita saat ini, sudah berapa orang yang kita gibahi, Ibu? Masih ingat siapa saja yang kita gibahi, Ibu? Kalaupun kita ingat, mungkin hanya beberapa orang yang kita i ingat. Mungkin hanya beberapa orang. Tapi itu pun juga kita lupa. Apa gibahnya? Ya tidak bu? Saya pernah menggibahinya. Tapi gibahnya apa ya? Saya lupa. apa ya? Saya bilang apa ya waktu itu ya? Ya. Jadi mungkin kita masih mengingat sebagian maksiat-maksiat besar yang kita lakukan. Akan tetapi lebih banyak lagi yang besar di sisi Allah. Maksiat-maksiat yang lebih besar lagi. Namun kita anggap sepe, Sepele, ternyata mungkin lebih besar lagi, lebih banyak lagi. Demikian pula kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, terkadang ada yang telah kita lupakan. Maka pada hari kiamat kelak, bu, manusia akan ingat seluruh apa yang dilakukan, akan dikabarkan tentang apa yang dilakukan selama di dunia. Bahkan yang dikabarkan bukan, ha bukan hanya amal yang dilakukan selama hidup di dunia tetapi ada dampak dari amal mereka setelah meninggal dunia. Kalau dampaknya itu adalah kebaikan, orang yang meninggalkan ilmu yang bermanfaat, maka setelah meninggal dunia banyak orang-orang kemudian mendapatkan hidayah dari ilmu yang dia sebarkan. Ya, dari nasihat yang dia sampaikan. Ya. Setelah dia meninggal dunia ternyata orang-orang masih apa bu? Mendapatkan manfaat dari tulisannya, dari nasihatnya, ya dari dakwahnya, dari hasil usahanya. Ternyata orang-orang masih mendapatkan faedah. Sekalipun dia sudah meninggal dunia. Ya Seperti menyebarkan ilmu yang bermanfaat. Maka kemudian orang mendapatkan hidayah dari ilmu yang dia sebarkan ya dari tulisan bermanfaat yang dia tulis. Tentu dia tidak tahu karena dia sudah meninggal dunia siapa saja yang mendapatkan manfaat dari usahanya tersebut. Maka kelak Allah SWT akan mengabarkan kepada orang tersebut dampak perbuatannya yang timbul setelah dia meninggal dunia. Maka jika seseorang memiliki amal jariah, maka kelak Allah akan kabarkan tentang amal jah, amal jariah tersebut. Demikian pula dosa jariahnya. Jika seseorang mengajari orang lain untuk berbuat keburukan, maksiat, ibadah yang tidak memiliki tuntunan, pemikiran sesat, maka pada hari kiamat dia akan diberitahu pula dampak dari pengajarnya tersebut. Karena bisa jadi pemikiran sesat yang dia tanamkan kepada muridnya kepada orang lain mengakibatkan orang-orang melakukan keburukan dan maksiat pula. Kita lanjutkan sedikit lagi. Ayat berikutnya, balil insanu ala nafsihi basirah. Akan tetapi manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Walau alqa Meskipun dia mengemukakan ma ma'adhirah alasan-alasannya. Dalam ayat ini, balil insanu ala nafsi basirah. Kalau menurut bahasa, harusnya basir, bukan basirah. Seharusnya tidak ada tamarbutoh, Ya, seharusnya tidak ada tamar Tetapi dalam ayat ini, basirah, muannas. Padahal kembali pada al-insan. Al-insan itu mudhakar. Jadi kalau menurut bahasa harusnya ditulis dengan basir. Tetapi Allah mengatakan basirah. Nah, para ulama menjelaskan mengapa Allah Subhanahu wa taala menambahkan huruf ta ta marbutoh pada kata basirah. Seharusnya basirun. Allah menambahkan ta marbutoh menjadi basiratun. Yang pertama, ini adalah balaghah. Seperti alimun yang berilmu jadi allamah untuk penekanan seorang yang berilmu allamah penekanan bahwa dia adalah orang-orang dia adalah orang yang betul-betul berilmu Dia allamah jadi ada tak berbutuhnya alimun jadi allamah maka makna ayat ini adalah manusia akan tahu dengan detail apa yang diperbuatnya Jadi balil insanu ala nafsi basirah maksudnya adalah manusia akan tahu dengan terperinci apa yang diperbuatnya semasa di, di dunia. Yang lainnya menjelaskan, ulama yang lainnya menjelaskan bahwa kenapa Allah menambahkan tak marbutah pada kata basirah. Karena al-insan itu sebenarnya maksudnya adalah jawarihuhu jawarihul insan jawarihul jawarihul insan ya anggota badannya jawarihul insan anggota badannya anggota badan manusia jadi yang basirah adalah jawarihnya anggota badannya ya anggota badan itu banyak anggota badan ini jama ya anggota badan banyak ada mata telinga mulut kaki tangan dan lain-lain ini jawari anggota badan ini apa namanya kalau yang mempelajari yang pelajari nahu ya jawari jama muannas maka benar dikatakan basirah muannas ini pendapat yang kedua maksudnya adalah manusia akan menjadi saksi atas dirinya sendiri ini makna dari Al-insan maksudnya adalah anggota badannya akan menjadi sak akan menjadi saksi atas dirinya sendiri. Yakni anggota tubuhnya akan menjadi saksi. Dan inilah yang akan terjadi pada hari kiamat kelak. Namun manusia akan menyampaikan uzur-uzur mereka pada hari kiamat kelak. Menyampaikan hujah-hujah untuk menyelamatkan diri mereka, akan tetapi setelah dia mengubu, apa namanya menyampaikan hujahnya, menyampaikan uzurnya ya lisannya mengatakan uzurnya ternyata kaki, tangannya bahkan kulitnya berbicara membantah lisannya. Jadi ketika lisannya berusaha untuk membela dirinya, maka Allah tutup lisannya. Allah jadikan anggota tubuhnya yang lain berbicara. Inilah yang Allah maksud balil insanu ala nafsihi basirah, walau al akan tetapi manusia jadi anggota tubuhnya menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia mengamukakan alasan-alasannya. Jadi anggota tubuh manusia akan menjadi saksi untuk diri mereka sendiri meskipun manusia mengatakan alasan-alasan hujah-hujah ya kalau bahasa kita ngeles ya. Yang mencari alasan untuk menyelamatkan diri atau membenarkan kesalahan diri. Tapi tidak demikian pada hari kiamat. Kenapa? Karena anggota tubuh akan mengemukakan alasan-alasannya. Apa namanya? akan bersaksi, ya, akan bersaksi. Sehingga Allah sebutkan dalam Surah Al-Maidah ayat, 19. ada yang membela dirinya dengan mengatakan, ja min wala "Tidak datang kepada kami seorang yang membawa kabar gembira, Bashir, dan juga tidak datang kepada kami nadir yang memberi peringatan." Ini alasan mereka, akan tetapi kulitnya, tangannya. Kakinya mengingkari perbuatannya, mengingkari perkataannya tersebut. Yang mengatakan bahwa belum ada pembawa berita, gembira, ataupun yang memberi peringatan, belum sampai dakwah kepada mereka. Mereka juga pada hari keempat akan mengatakan, "Kami ini tersesat disebabkan karena mereka. Mereka lah yang menyesatkan kami." Ya, jadi mereka berhujah mereka sesat karena ada yang menyesatkan Rabbana haula'i adalluna fa'atihim 'adaban 'adzifan minan nar ya Rabb kami mereka telah menyesatkan kami datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka Apa kata Allah Allah berfirman likulli 'adzifun walakin la ta'alamun. masing-masing mendapatkan siksaan Ya, yang berlipat ganda tetapi kamu tidak mengetahui. Al-Araf ayat 38. Di antara mereka ada yang mengatakan, "Robir Ja'un, ya Rabb kembalikanlah kami ke dunia untuk apa, Bu? a'malu salihan fi ma Agar aku dapat melakukan amal saleh yang telah aku tinggalkan." Ya ini. Mereka memberikan alasan-alasan. Dalih-dalih. Ya. Semua argumentasi yang mereka katakan. Kepada Allah Ta'ala ta pada hari kiamat. Tidak ada gunanya. Allah SWT berfirman apa? Al-yawma nakhthimu ala afwahihim Pada hari ini. yakni pada hari kiamat. Kami tutup mulut mereka. Apa yang berbicara? Wa tukallimuna aidihim tangan-tangan mereka yang berbicara. arjuluhum. Kaki-kaki mereka yang akan bersaksi. Bimakanu yaksibun. Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Surat Yasin ayat 35. Dalam surat An-Nur ayat 24. Yaumatashhadu alaihim al bimakanu ya Pada hari itu, pada hari kiamat. Lidah, tangan, kaki mereka menjadi saksi atas Mereka. Terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan, jadi semua anggota tubuh akan bersaksi pada hari kiamat kelak. Jadi, tidak ada manfaatnya uzur yang mereka sampaikan. Kalau di dunia bisa jadi seseorang melakukan kesalahan, dia bisa memberi uzur di hadapan hakim. Ya, di pengadilan dia bisa memberikan uzur, apalagi kalau dia bisa membela, apa namanya, menyewa pengacara. Ya, maka bisa jadi. Kesalahan yang dilakukannya menjadi kebenaran. Akhirnya terkadang lawan menja lawan justru yang mendapat hukuman. Ya. Akhirnya lawan yang justru mendapat hukuman. Orang yang tidak bersalah pun bisa menjadi terpidana. Itu terjadi di dunia. Tetapi tidak di akhirat. Ya. Karena yang menjadi saksi yang menuntut diri kita siapa? anggota tubuh kita, tangan, kaki, kulit, anggota tubuh yang lainnya bersaksi. Bahkan bukan hanya anggota tubuh saja, tapi apa Bu? Bumi pun juga bersaksi. Siapa hakimnya? Allah hakimnya. Jadi meskipun manusia mengemukakan udur-udurnya, tidak ada gunanya, tidak bermanfaat di persidangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Balil insanu ala nafsi basirah manusia menjadi saksi atas dirinya sendiri walau al meskipun dia mengukakan alasan-alasannya ya maka semoga Allah SWT. taala mudahkan dan dengankan apa yang akan kita alami saat berdiri di padang mahsyar kelak dan kita berdoa semoga pada hari kiamat kelak kita termasuk Orang yang banyak mendapatkan kabar tentang pahala jariah yang kita peroleh setelah kita meninggal dunia. Dan semoga Allah Taala menjadikan anggota tubuh kita bersaksi pada hari kiamat atas keimanan dan ketakwaan kita semasa hidup di dunia ini. Allahumma, amin. Kita cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat dan semoga hal ini menambahkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu. wa ta'ala. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.